Kita mulai dengan sebuah gembok yang masih bagus. Ini kuncinya. Pertama, kita ukur panjang, lebar, dan tinggi dari kunci ini. Ini semua satuannya dalam milimeter. Berikutnya, di sini ada 5 ukuran yang harus saya ukur ke arah memanjang. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya, mengukur jarak dari tepi ini ke garis potongan. Ada 3. 1, 2, 3 dari sini, lalu 3 lagi dari sini. 1, 2, 3. Ya, sekarang sudah siap untuk membuat modelnya. Pertama, kita mulai dengan membuat kubus. Ukurannya diatur sesuai dengan yang tadi. Berikutnya, kita akan buat garis potongannya. Ada 5 garis potong. Pertama, digeser sejauh 3, dan yang terakhir. Dari sini, kita potong dengan knife. Oke, garis potongannya sudah ada. Sekarang ini bisa dihapus. Oke, sekarang untuk membuat garis potongannya, saya pakai ini, clip fill, alt V. Ini jaraknya 1, saya mau jaraknya 2, jadi tinggal digeser. Geser lagi 1. Ini bisa dihapus dengan dissolve. Lalu yang ini 1, lalu geser lagi sejauh ini. Lalu yang bawah geser ke atas. Nah, ini kenapa bolong? Tidak apa-apa, bisa dibersihkan nanti. Ini tinggal dihapus. Sekarang jadi bolong semua. Kita tinggal tutup lagi dengan face. Oke, sekarang kita buat garis miringnya. Potong pakai face. Lalu ujung ini dibuang. Titik ini juga dibuang. Lalu bagian yang bolongnya tinggal ditambal.
Oke, kita cek apa ini sudah bersih. Select non-manifold. Ya, ternyata masih ada yang seperti ini. Coba kita bersihkan dengan resolve. Betulkan normalnya. Sekali lagi. Coba cek lagi. Nah, sudah bersih. Sekarang untuk membuat sisi seberangnya. Kunci ini kan bolak-balik sama. Jadi harusnya tinggal di-copy. Knife dari sini. Z untuk potong tembus sampai sini. Lalu buang semua yang ini. Lalu semuanya tinggal diputar. Duplikat. Ya, sudah jadi. Ini bisa dibuang. Lalu semua ini kita beri bevel. Oh, sebelum bevel, pastikan skalanya sudah benar. Ya. Kita beri bevel. Sebesar kira-kira 0,2. Oke, sudah jadi. Tinggal dibuatkan gantungan kuncinya.